Kegiatan berbagi kepada pengurus masjid dan marbot musola terus dilakukan sahabat Ganjar. Pada hari Minggu 27 Maret, kelompok pendukung Ganjar Pranowo yang aktif dalam kegiatan sosialnya menyalurkan bantuan paket sembako untuk para pengurus masjid dan marbot Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sembako yang diberikan meliputi kebutuhan pangan, minyak goreng, beras, gula, dan makanan instan. Bantuan diberikan langsung secara simbolis melalui DPC Kota Bogor dan DPC Kabupaten Bogor ke pengurus masjid. Kemudian relawan menggunakan aplikasinya Sahabat Ganjar guna melakukan penginputan data penerima sembako. Pemberian paket sembako merupakan wujud kepedulian Sahabat Ganjar terhadap pengurus dan marbot masjid. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Terus ikuti sosial media Sahabat Ganjar karena masih ada kegiatan lainnya. Yang benar, pilih Ganjar. Yang benar, pilih Ganjar.